masih ringan di bawah 20. Di bawah 20, di atas 10 juta. Iya. Lah, ya Allah ya Robi. Nih. Gede banget ini, teman-teman. Untuk breeding susu, nggih, okay, maupun breeding untuk penggemukan rencana. Oh gitu. Ya. Nih nggih, kali geseng kedua ada di Sumber Harum, teman-teman nggih. Ternyata nganu ki amatir profesional, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman. Ini kebetulan saya berkunjung masih di desa di Sumber Harum, teman-teman. Kebetulan saya berkunjung di rumahnya Mas Anto ini, teman-teman. Ini kebetulan saya ke sini sore-sore, beliau juga lagi nembe mawon ngrumput, baru aja ngrumput nih, teman-teman. Nih, yuk kita lihat ya. Ini jenisnya PE ini, teman-teman. Yuk. Kita lihat kandangnya. Wah, champion lek kayak gini, teman-teman. Champion, champion. Lama nggak main, tiba-tiba main. Udah luar biasa. Hesto. Jumlah enten pinten iki, Mas Anto? Ada sekitar yang di sini 40-an. 40-an? Bah, luar biasa nih, teman-teman. Ada 40-an yang di sini, berarti lah ya lebih toh itu, teman-teman. Nih. Ah. Beku Krah Farm. Nama ini apa namanya? Beku Krah Farm. Beku Krah Farm. Kandangnya kotor banget. Kotor nih champion nih, teman-teman. Karena kotor itu memang karena belum dibersihin kok nggih. Nah, tapi lihat kayak gini lah ya, keder nih gini, regini. Wah, ini untuk pacak ini. Pacak. Ya, Mas. Iya. Nah, pinten-pinten regi pinten lek pacak katus ngenteni gini ku. Masih ringan di bawah 20. Di bawah 20, di atas 10 juta. Iya. Lah, ya Allah ya Robi. Nih. Gede banget nih, teman-teman. Pangapunten, Mas. Tak ningali sing lebet saged. Oh, masuk salah. Wih. Nih. Teman-teman. Gede banget ini, teman-teman. Wih. Yang membedakan harga dengan 1 juta, 2 juta, 3 juta dengan 20 juta ke bawah niku napa niku, Om? Ada beberapa parameter. Tapi ini sebaiknya spek breeding nopo kontes, nopo breeding sakit kontes gian. Ya nanti harapan di anak-anaknya bisa masuk kontes. Oh gitu. Jadi ini kan lumayan anak-anaknya. Nih gih teman-teman. Ah, ini. Wah. Parameter kan. Harapannya. Tuh. Nyadil-nyadilnya. Ini. Oh ngoten. Sudah lah. Mantep sih. Oh, berarti malah penilaian itu termasuk nyadil nopo niki to? Iya, ada beberapa parameter yang termasuk dari pasung. Pasung niku niki. Ya, ini oh, dagu. Ini nyadil. Ini bluernya, ada telinga. Pola warna. Yo, masuk 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 masuk. Wah. Ekor juga. Hah. Ya Allah ya Rabbi. Ini usia pinten wulan iki, Om? Oh, 1 bulanan. Oh, ini kayak gini aja. Katanya enggak kopen ini, teman-teman, tapi pacaknya ya itu. Ya, ini luar biasa. Yang betina ini, Om ya. Ini Om betina nih, Om. Ini. Beranak satu atau dua? Satu. Oh, satu. Satu. Nih, teman-teman luar biasa nggih, kalau main ke sini tak dereke niki. Omantok niku luar biasa niki. Humble nggih. Sekeco pokok anten ting dalem gek selo ting griya mesti insyaallah dijapri ya, teman-teman. Nah, iki insyaallah paringi nomere. Nggih. Mangke rencang-rencang sing badhe ngersakake mendone. Nek kinten-kinten sak meten iki pun disade dereng, Om. Sementara ini belum. Oh, dereng nggih. Berarti untuk sementara sak meten iki dereng wonten sing disade. Sementara untuk rencana kan nanti ya susu. Nah, untuk
susu juga nanti kita pilih dari beberapa kriteria. Nanti ada yang breeding, yang masuk breeding semi kita pisahkan, yang masih masuk untuk breeding susu maupun breeding untuk penggemukan. Rencana. Oh gitu, eh. Nih gih, kali geseng kedua ada di Sumber Harum teman-teman gih. Ternyata ada mau breeding susu kontes. Tuh baru rintis. Ah ini rintisan tapi sudah tarahnya luar biasa terbukti gih. Niki mboten lek meng niat tok niki pun enten niki rencang-rencang niki. Ini luar biasa nih. Di bawah 20 juta. Ini di sini juga ternyata Mas Anto itu nu. Toh, no. Itu banyak banget itu yang hubungannya dengan kayu nggih. Karena beliau pun selain usaha ini, dia pun juga menekuni tuh kajeng rencang-rencang sedaya. Dadose kok badhe ndamel kandang ting mriki saged. Saged. Bahan siap ready. Ah, siap ready saged ngarani om nggih. Oh, saged ngarami niku teman-teman. Nih nggih. Baik dan lain-lain pokoknya kesini saja. Betul. Kesini. Bonus kopi yo. Bonus kopi. Bonus kopi. 25 jam. Ready. Waktu. Ready nggih, rencang-rencang nih. Ini memang luar biasa. Dulu awal-awalnya kita pun juga pernah ngobrol, saya pun juga dengar obrolan dengan Mas Anto, wah luar biasa. Dulu waktu pertama kali merintis ini enten sing pecah kathah nggih, Om. Saya belajar gitu juga, saya umumnya belajar, pokoknya yang sedang belajar jangan pantang mundur karena kendala-kendala dikit-dikit. Dana kuliah pinten niku, Om? Riyen telase, Om. Lek kagem sinau niku sing pecah enten pinten sing mati? Sudah banyak ya. Kita juga belajar dari mengatasi kembung, ada juga yang paling parah itu kita mengatasi karena kondisi cuaca di sini itu beda dari Kali Gesing ataupun tempat-tempat lain di pegunungan. Nah, itu dingin, pegunungan itu dingin, mungkin daun ketela karet itu aman di sana. Nah di sini itu dimakan kan langsung kembung, bisa-bisa ya fatal seperti saya banyak sekali dulu. Itu korban, bahkan pernah satu hari itu hanya beberapa jam ya, sekitar dari maghrib saya pergi ke makam itu malam Jumat Kliwon kan, ini ada jaroh bersama. Nah itu saya tinggal persiapan lampu di makam itu dari maghrib sampai isak saya kehilangan 7 ekor. Wah, juntas 7? Iya. Induan itu? Itu doro, ada doro juga, ada tempe, ada kalau itu kan ada juga baru ditawar orang itu 21 juta kalau bilangnya. Nih kagak merencang-rencang nih, berharap pokoknya jangan pandang mundur. Leres kula nggih berharap sewan datang Mas Anto niki share ngilmu nggih, Om nggih. Moga bermanfaat buat rencang-rencang sing terutama sedang belajar seperti ini PE. Tuh tadi kondisi di daerah tidak sama dan berpengaruh dengan pola makan, termasuk telo karet niku nggih. Ternyata telo karet di tempat yang baru dengan cuaca yang baru itu pun untuk ternak kita belum tentu daya tubuhnya sama. Itu terbukti empun doro, empun ageng, cempe, kok le cempe lah wong doro eh. Bahkan pecah kok. Napa mele cempe ya, nggih ra beres pencernaane gek sinau nggih to lek tiyang niku. Ya itulah. Nggih, memang biaya kuliah niki seperti biaya kuliah nggih. Biaya kuliah mahal rencang-rencang, tapi kalau kebetulan memang sudah rezekinya, nggih itu nantinya insyaallah juga kembali lagi biaya kuliah tersebut. Terbukti ini Mas Anto udah belum lama wong kemarin itu saat ngobrol-ngobrol belum ada 1 tahun kok kemarin itu ternyata sudah kembali nih salah satu nih ya, dapat indukan yang luar biasa besar tinggi harganya 20-an juta ternyata sudah kebeli kan. Terbukti kalau ternyata Mas Anto sampai sekarang juga masih eksis dan ternyata juga luar biasa.
semangatnya luar biasa, perkembangannya juga luar biasa. Nah, harapannya juga ini buat teman-teman, sekali lagi kondisi geografis juga menentukan pola makan termasuk kesehatan ini. Ngatos-ngatos nih, ampun ngantos, rencang-rencang kedadosan sing sami. Eman-eman nggih, Mas Anto nggih. Nggih, eman-eman, makane sak derenge ajeng ngingah kok PE. Nah, sowan riyen teng kene Mas Anto Farm. Pidalem teng pundi, Om? Pakeron Sumberarum Tempuran. Tuh, Pakeron Sumberarum Tempuran Gobemek Gampil. Teng mriki werni-werni pun mangkeh niku fami niku wonten sing PE, onten sing Jawa Randu onten sing Gibas nggih onten sing Romosan niku nggih onten. Nah, dadose mangke lek misale sowan mriki kula dherekke siap gratis. Bonus kopi pun mangke lek misale sowan teng rencang-rencang nggih. Niki tujuane ya harapane potensi desa itu kita pun juga mengeksplor. Oleh karena itu juga harapane buat rencang-rencang sing kerso utawi badhe ngingah mendo monggo saged pinarak riyin ngopi-ngopi. Om, lek teng mriki lek semisal onten sing ajeng pados mendo PE utawi Jawi, Mas Anto saged nggih gadahi relasi nggih. Saged nggih. Niku sampai untuk kalau yang mau merintis, istilahnya merintis supra, sapera ataupun apa insyaallah. Insyaallah ready, Om. Insyaallah ready. Nanti saya temenilah untuk jalan-jalannya. Bisa rembukan langsung di teman-teman saya banyak mulai datang. Oh, gitu, nggih. Gitu nggih rencang-rencang karena memang di sini pun juga farm kita bekerja sama juga dengan rencang-rencang juga rekan-rekan karena kebetulan juga niku sedereke Mas Anto Sedoyo, sederek sepupu kados mekoten. Nah, saat ini ngeten Om, kali hiburan nggih. Hiburan niku nggih dong-dongan nggih mari deg-degan. Semisal kok tanglet-tanglet tergi pikanto Om. Untuk sementara ini hanya sekedar paling sekilas info kira-kira nggih. Sudah lama juga sini tidak jual. Nggih.